Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai psychometric chart. Apa itu psychometric chart? Psychometric chart adalah graf yang digunakan untuk memudahkan kajian sifat-sifat campuran udara dan wap air. Carta psychometric juga memberi gambaran grafik sifat termodinamik udara lembap, pelbagai proses penyamanan udara dan kitaran penyamanan udara. So, dekat sini kita dapat tahu beberapa gambaran yang boleh membantu untuk menunjukkan beberapa gambaran grafik apabila kita telah memplot titik pada psychometric chart. Okey, yang ketiga, carta psychometric chart sangat membantu semasa pengiraan, menganalisis dan penyelesaian masalah rumit yang dihadapi dalam proses dan kitaran penyamanan udara. Okey, garisan-garisan carta psychometric yang kita dapat pelajari iaitu yang pertama adalah dry bulb temperature. Dry bulb temperature ini mempunyai unit dalam Fahrenheit ataupun Celsius. Wet bulb juga mempunyai Fahrenheit ataupun darjah Celsius. Yang ketiga adalah dew point temperature. Dew point temperature dalam unit Fahrenheit ataupun Celsius. Untuk yang keempat adalah humidity ratio. Humidity ratio ini mempunyai unit pound ataupun lebih dikenali sebagai LB dan LBM. Yang kelima adalah relative humidity. Relative humidity ini untuk kita tahu berapa persen wap yang terdapat pada kawasan tersebut. Yang keenam adalah specific enthalpy. Specific enthalpy ini mempunyai unit BTU per LB ataupun kilojoule per kg. Ya, dan yang terakhir adalah specific volume. Specific volume ini mempunyai unit feet per cube dan LB. Okey, mari kita tengok graf psychometric chart dengan lebih mendalam. Baik, di sini saya telah paparkan satu gambar iaitu gambar psychometric chart dalam normal temperature. Dia menggunakan SI metric unit. Dan barometric pressure dia adalah 101.325 kilopascal dalam sea level. Okey, baik. Saya akan menerangkan pada awak semua garisan-garisan yang terdapat dalam psychometric chart. Okey, yang pertama adalah dry bulb temperature dalam unit Celsius. Okey, garisannya adalah menegak x-axis. Okey, yang kedua adalah wet bulb or saturation temperature dalam unit darjah Celsius. Garisannya pula adalah dalam bentuk condong. Condong. Dan yang ketiga adalah relative humidity. Relative humidity dalam unit persen, garisannya adalah begini. Dia melengkung daripada 0% hingga ke 98%. Okey, nampak. Yang ketiga adalah moisture content, iaitu lebih dikenali sebagai specific ratio. Garisannya adalah x-axis. X-axis. Begini. Dan apabila kita nak mencari, dew point adalah garisan di sebelah kiri dry bulb. Garisan dry bulb. Okey, macam ni. Ini adalah dew point untuk titik dry bulb. Yang kelima adalah specific volume. Specific volume dalam unit m cube per kg.
garisannya adalah begini. Yang keenam adalah entalpi. Entalpi dalam bentuk dalam unit kJ per kg, kilojoule per kg. Garisannya seperti web bab, cumanya dia kena diunjurkan lagi untuk mendapatkan nilai pada garisan ini. Okey, jika awak semua tahu, psychometric chart ini mempunyai application apps, iaitu dry tool apps. Awak semua boleh tengok pada Play Store ataupun App Store untuk download apps ini. Semua nilai akan dikeluarkan jika mempunyai dua garisan yang awak dapat. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.